lagi. Oke, baik. Jadi menurut keterangan penyidik, Mas Amar dan penyidik sudah menuju ke Lido untuk proses rehabilitasi. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres, Pak Kasat, dan juga penyidik telah mengabulkan permohonan keluarga dan permohonan tim lawyer kami. Per kapan tuh untuk ke Lido ini? Untuk sekarang sudah menuju. Oh, sudah di jalan. Jam berapa, Bang? Kalau boleh tahu? Tadi jam berapa? Satu jam yang lalu. Sekitar sejam yang lalu. Tahu nggak berapa lama Bang itu direhabnya di Lido? Kami masih kurang tahu juga sih untuk soal itu. Tadi keluarnya lewat belakang atau gimana? Seperti lewat belakang kan? Itu tiga-tiganya Bang? Tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya semua direhab ya? Iya, betul. Iya. Amar sendiri rehabnya diterima gimana nih Bang? Amar sendiri responnya? Otomatis sih dari keluarga sih pasti seneng ya, karena udah diterima. Karena kan sekali lagi Mas Amar Zaun ini kan bukan, ya dia cuma sekedar sebagai pengguna ya. Jadi rasanya sudah sepantasnya lah untuk melakukan rehab. Jadi keluarga sih seneng banget. Karena korban ya? Karena merdia ini korban. Bang, kabarnya lawyer hari ini mau membawa barang-barang Amar seperti shampoo dan... Udah kita siapin. Udah siapin. Iya. Apa aja tadi Bang? Boleh diambil dong. Coba sebentar. Bentar. Biar ada buktinya aja Bang. Iya, dari tim lawyer sendiri hari ini mau menuju ke Lido kan seperti apa? Kita Rita! On the way, nanti abis ini. Oh, semua sama Bu Elsa juga? Enggak, diwakili sama anaknya dulu. Sama aja, soalnya anak juga kan. Untuk KIBL-nya juga KIBL gimana? Mau jenguk nanti kapan? Untuk KIBL-nya dari pihak keluarga ada perwakilan untuk menuju ke Lido? Ada. Siapa aja, Bang? Ada, nanti aja sana. Entar. Enggak, maksudnya yang tadi ikut siapa-siapa aja gitu. Oh, depan ayahnya. Selain ayahnya? Ayahnya adiknya. Berarti ayah dan adiknya langsung menuju ke Lido habis dari sini ya, Bang? Menuju ke Lido. Itu berapa lama, Bang, di rehab? Masih kurang tahu soal itu, masih belum pasti. Tapi semoga kita doakan aja Mas Amar cepat pulih, terus terbebas dari tergantungan narkoba. Kemarin-kemarin kan kabarnya masih nangis-nangis ya Amar. Nah sekarang gimana nih Bang? Kondisinya soalnya mulai... Mulai berdingin ya, mulai happy lah dengar kabar direhab kan. Ayah sendiri udah tahu ya? Kenapa? Soal rehab ini. Istrinya sudah tahu. Oh, seharusnya sih sudah tahu istrinya, ya. Cuma kita belum dalami lagi. Bang, mungkin barang-barang yang tadi Bang, mungkin bisa dilihatin shampoo dan tadi mana itu? Kenapa milih di Lido, kenapa enggak di RSKW, Bang? Oh, itu bukan keputusan kita. Iya, itu keputusannya Pak Kapolres sama Pak Kasat. Kapolres. Oh, artinya yang menentukan dari pihak kepolisian. Betul. Kami tidak berwenang untuk memberikan keputusan. Tapi secara ini proses hukumnya gimana Bang, walaupun diajukan untuk rehab ya? Sidangan nanti atau seperti apa? Sudah. Kita lihat dulu. Ada permintaan atau omongan tertutup nggak sih dari Bang Amar? Belum ada. Dia mohon doanya sih tadi. Tadi kan Bu Elsa nyampein kalau Amar pesan tolong cariin tempat tempat rehabilitasi yang secure untuk dia. Apakah saat dikasih tahu di Lido Amar menyetujui? Untuk saat ini sih iya ya. Mungkin nanti kalau ada apa-apa saya. Oke. Bang minta itu.